Tim Resmo Polda Jambi dan tim Opsnal Polsek Kumpe Ulu kembali menangkap dua pelaku pungli terhadap sopir truk batubara di Jalan Pelabuhan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Dua pelaku pungli, Andra Prayoga dan Muhammad Sulhi, diamankan tim Resmo Polda Jambi dan tim Opsnal Polsek Kumpe Ulu. Keduanya diamankan saat sedang beraksi meminta sejumlah uang kepada sopir truk batubara di Jalan Pelabuhan Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombespol Kaswandi Irwan, mengatakan dari hasil pemantauan, tim melihat adanya sejumlah dua orang laki-laki yang melakukan pemalakan terhadap sopir mobil truk dan kemudian petugas melakukan pengamanan terhadap para pelaku pungli. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang pecahan senilai Rp25.000. Sementara saat ini pelaku telah diamankan ke Polsek Kumpe Ulu, Polres Muaro Jambi, guna pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.